Kontingen sepak bola di bawah binaan Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Papua Barat mengirim 3 tim di antaranya U17 dari SSB Kasuari dan U15 serta U13 dari SSB Doberai untuk bertanding merebut Piala Suratin di Surabaya, Jawa Timur. Nantinya tim U17 dari SSB Kasuari akan bertemu dengan tim dari Bali dalam laga perdananya pada 20 Februari. Selanjutnya SSB Kasuari U17 juga dijadwalkan bertemu dengan Lampung dan Gorontalo. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere saat melepas tim U17 SSB Kasuari berpesan agar para pemain dapat mempersiapkan diri dengan benar sembari menjaga kebugaran tubuh dalam menghadapi tim lawan di lapangan. Pemain juga dituntut disiplin dalam berlatih sebagai modal utama raih kemenangan pada setiap event. Ya, nanti berangkat, ya kami berharap untuk menjaga kesehatan baik, ya jaga kekompakan baik, ya kemudian mendengar nasihat dari pelatih, ya pembimbing, ya semuanya harus dengar. Ini kalau keluar daerah itu harus hati-hati, jangan sampai begitu lepas di luar kontrol. Harus benar-benar bisa dikendalikan dengan baik. Karena prestasi itu bukan hanya pernah latihan, tetapi juga ada faktor-faktor lain, ya, yang harus juga dijaga, diberikan motivasi yang cukup, supaya kemudian nanti tetap semangat pada saat namanya berlaga nanti. Ketua ASPROV PSSI Papua Barat, Faisal Kelian, optimis tim binaannya sudah maksimal dan siap berlaga. Targetnya tim yang dibawanya mampu lolos ke fase grup. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat.